Hasil sementara, pertandingan semifinal, Indonesia Masters 2024, hari Sabtu, 2 November. Di semifinal ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, dengan skor 21-17 dan 21-19, dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di final ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan pemenang, antara Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, atau Feral Justin Mulia, Priscila Venus El Sadai. Di semifinal tunggal putri, Karupatevan Letsana berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu, dengan skor 21-18 dan 21-19 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di final tunggal putri, Karupatevan Letsana akan melawan pemenang antara Saloni Samirbhai Mehta atau Nikadek Dinda Amartya Pratiwi. Di partai selanjutnya lapangan 1, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi akan melawan Saloni Samirbhai Mehta. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai ketiga lapangan 1, Johannes Saud Marcelino akan melawan pemain Malaysia, Soleh Aidil. Rekor pertemuan, 0-1. Di partai keempat lapangan 1, Sieh Pei Shan, Hung Enzu, akan melawan Pichamon Pachara Pisutsin, Nanapa Suklat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai kelima lapangan 1, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan ganda putra Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikyong. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai ke-6 lapangan 1, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan sesama ganda putri Indonesia, Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ke-7 lapangan 1, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, akan melawan Lou Hang Yi, Eng Cheong. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, di partai kedua lapangan 2, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan Feral Justin Mulia, Priscila Venus El Sadai. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ketiga lapangan 3, Prahdiska Bagas Sujiwo, akan melawan rekannya sendiri, Alwi Farhan. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Alwi Farhan.